Kerja sama Valentina, almarhum baik hubungan sama orang tuanya. Gimana gimana? Dulu teteh pas masih kerja ngelihatnya baik. Semua memang di ini sama Bunda Lina. Dari dulu sampai saat ini sampai belum meninggal. Kalau itu kan butuh enggak ini enggak apa enggak komunikasi sama Bunda Lina 2 tahun. Jadi enggak apa lost contact aja gitu sama Bunda Lina sama keluarganya baru-baru. Ini pas meninggal Bunda Lina baru. Contohnya apa yang diberikan Teh Lina ke keluarga apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan ya berupa uang atau barang. Semua keluarganya. Paling jarang-jarang ya. Nah, hubungan yang rusak antara ibunya dengan Teh Lina itu sebabnya apa sih? Oh, itu belum tahu. Sebenarnya kurang tahu. Kayaknya itu dia masalah. Iya kan itu butet ibunya nggak tahu maksudnya lost contact sama Bunda Lina itu selama 2 tahun itu. Jadi kurang tahu. Tapi selama apa sebabnya? Teteh kerja sama Valentina almarhum baik hubungan sama orang tuanya. Gimana gimana? Dulu teteh pas masih kerja ngelihatnya baik. Teh, ketika hasil otopsi sudah keluar, teteh merasa seperti apa sih teh? Ketika ya ini malah butet mah pokoknya mudahin aja buat Bunda Lina supaya dia terima insya Allah, dia tenang terus maafin dosa-dosanya itu aja. Ya kalau apa, soalnya kan selama 14 ya. Tahun selalu bareng sama Butet, terus kemana-kemana sama Butet. Ya sekarang kan bisa sama Bunda Lina selama 2 tahun ya, sering banget. Apalagi pas akhirnya meninggal belum ketemu lagi sama Bunda Lina. Ya mudah-mudahan selesai beres semua, biar tenang Bunda Lina. Terus keluarganya yang tinggalkannya biar ada apa kesabaran, kekuatan, dan ikhlas.